Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. I'lamu anna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang mukmin sangat tidak patut meremehkan majelis-majelis ilmu. Seorang muslim tidak layak mengabaikan majelis-majelis Al-Quran. Seorang mukmin tidak pantas menyepelekan majelis-majelis Al-Quran. Sehingga orang yang faham dengan majelis Al-Quran, maka mereka akan berjuang untuk mendapatkan majelis tersebut. Orang yang faham tentang manzilah, tentang maqam, ya, jadi kedudukan majelis Al-Quran ini, orang yang faham tentang maqam majelis ilmu, mereka tidak akan meninggalkan, meremehkan, mengabaikan, tidak akan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa majelis Al-Qur'an itu merupakan riyadul jannah. Majelis Al-Qur'an itu dikatakan oleh Nabi sebagai apa? Taman-taman surga. Terus bagaimana seorang thalabul ilm, seorang muslim meremehkan apa? Taman surga? Bagaimana seorang muslim mengabaikan taman surga? Sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mendatangi majelis Al-Qur'an ini karena itu taman surga. Ya. Jadi kadang-kadang uh,
apa namanya, ada penyakit yang menjalar ke tubuh kita ini tanpa kita sadari. Ketika orang sudah merasa, kalau bahasa sekolah itu senior, ya, ada penyakit ujub yang merayap ke dalam hati para thalabul ilm. Ada penyakit ujub yang mengalir di hati para thalabul ilm yang merasa sudah senior. Ya, ini bahaya yang tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena dengan adanya anggapan dirinya senior tadi, mungkin udah puluhan tahun kenal sunnah, ditambah lagi mungkin udah kenal ulama-ulama kibar, sehingga kadang-kadang memandang apa sepele majelis-majelis seperti ini. Ini sangat tidak patut bagi seorang mukmin. Nabi mengatakan gimana? Idza marartum biriyadil jannah fartau, kata Nabi. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka apa kata Nabi? Fartau, masuklah kamu di sana, berekreasi kamu di sana, gabung kamu dengan duduk di situ. Maka sahabat-sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa yang Anda maksud dengan taman surga itu? Ya, apa yang Anda maksud dengan taman-taman surga tersebut? Maka Nabi menyebutkan halaqat dzikr, pertemuan-pertemuan dalam rangka berzikir kepada Allah, majelis-majelis zikir. Itu adalah taman-taman surga. Coba sekarang, ketika seseorang meremehkan majelis taklim, mengabaikan majelis taklim, maka ditanyakan, yang kita cita-citakan tertinggi seorang mukmin itu apa? Coba, Pak. Cita-cita tertingginya orang mukmin apa? Al-Jannah. Lalu ini ada taman-taman surga lalu diabaikan. Maka ini tidak patut, ini sikap seorang mukmin demikian. Jadi ini mesti ada persoalan dalam hatinya. Apa itu ujub? Adanya kebanggaan diri, dan itu penyakit yang mengerikan. Oleh karena itu, ayol ikhwah rahimani rahimakumullah, hendaknya kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah selamatkan hati kita dari penyakit-penyakit yang demikian itu. Baik, materi yang akan kita bahas menindaklanjuti materi kita sebelumnya, pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, upaya untuk mensucikan jiwa. Sebelum saya masuk materi, yang insya Allah nanti kita akan membahas tentang madkhalus syaitan fi qulubin nas, pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Itu nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita masuk pembahasan inti ini, perlu saya sampaikan bahwa kalau kita pelajari target utama para ulama-ulama sunnah di dalam mempelajari ilmu itu berkisar kepada 5 poin. Ya. Kenapa para ulama itu mengejar ilmu itu?
dicari ilmu itu. Karena mereka memiliki 5 target utama. Apa 5 target utama itu? Yang pertama adalah ziyadatul ilm, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman di dalam ilmu ini. Ini yang pertama. Jadi targetnya adalah supaya pemahaman ke dalam Islam ini luas. Nah, untuk menambah wawasan, menambah khazanah, ya, untuk memenuhi gudang-gudang perbendaharaan ilmu, tidak ada lain kecuali thalabul ilm. Sehingga nanti ketika orang ini memiliki khazanah yang luas, memiliki pemahaman yang luas, itu menjadi orang itu memiliki hati yang lapang dalam melihat setiap persoalan. Coba antum lihat, ini contoh aja. Saya dapat informasi dari beberapa ikhwah. Jadi satu misal, ini ada orang baru ikut gabung grup WA. Mungkin dia sebelumnya mengikuti gerakan-gerakan atau orang-orang pergerakan, sehingga ilmu tentang sunnah belum banyak didapat. Kemudian tiba-tiba di grup itu mengusulkan, kalau kita tidak ikut terjun dalam berpolitik, nanti kalau politik dikuasai orang-orang kafir, bagaimana nasib kita? Ini ketika ada orang muncul wacana seperti ini, kita langsung bereaksi. Ya, kita langsung bereaksi dengan reaksi yang luar biasa. Satu ngambil dalil, satunya lagi keluarkan dalil, satunya keluarkan dalil. Jadi kalau orang Jawa bilang itu dibeteti gitu ya. Tahu dibeteti, Pak? Apa itu? Hah? Yang satu pegang tangannya, yang satu pegang apa? Kakinya. Yang satu belah perutnya, yang satu nyembelih lehernya. Gitu. Dibantai di situ. Sikap yang demikian ini membuktikan tentang sempitnya pola pikir kita di dalam mensikapi apa? Persoalan. Jadi begitu cepat kita menanggapi, begitu cepat kita bereaksi, begitu cepat, ini yang dimaksud istijal. Ya, ini yang dimaksud istijal. Tergesa-gesa di dalam menyimpulkan satu masalah, tergesa-gesa di dalam mensikapi suatu masalah, sehingga orang yang salah ini tadi itu tidak mendapatkan ilmu dari itu, tapi mendapatkan apa? Hah? Kalau satu misal di grup itu ada yang seperti itu, ini kasus yang sudah terjadi di beberapa tempat seperti itu. Oh, langsung perang dalil itu. Padahal di situ ada ustaz. Mungkin antum yang aktif dalam grup bisa merasakan apa yang saya maksud ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau satu misal di majelis ini tiba-tiba ada mungkin pemuda yang maaf agak uraan gitu ya, tiba-tiba izin, Ustaz izinkan saya zina gitu. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, itu diangkat oleh Syekh Sa'ad
bin Wahab Al-Qahtani di dalam kitab Muqawimat Ad-Da'iyah An-Najih, bagaimana sikap seorang da'i ketika menghadapi kesalahan mad'u. Coba ngaji Nabi di majlis Nabi itu, seorang pemuda mengatakan apa? Saya minta izin kepadamu Nabi, izinkan saya untuk berzina. Kira-kira kalau di majelis ini ada begitu, gimana kira-kira reaksi kita? Hah? Diapain ini Pak Enak ini? Coba kalau di majelis kita ada persitu itu, jangankan begitu, barangkali ada orang-orang yang masih pemula ikut taklim, kan gak ngerti adab-adab talabul ilmi. Betul Pak? Iya kan? Gak ngerti tentang adab-adab, sehingga pas ada telepon masuk, mungkin teleponnya bunyi, laku-laku lagi, gitu kan, musik lagi, ditambah telepon di situ, sebentar, ini kita sudah apa? Hah? Coba reaksi kita itu menunjukkan itulah ilmu yang kita miliki. Reaksi itu adalah sebuah ilmu. Sementara kalau kita bandingkan di majelis Nabi, ada seorang pemuda minta izin zina di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang dilakukan Nabi? Kamu kok kurang ajar kamu? Apa begitu? Enggak. Nabi bertanya, siapa yang bertanya tadi? Sahabat-sahabat melotot semua mata sahabat. Karena ini bentuk kekurang ajaran. Masa di depan Nabi minta apa? Supaya diizinkan untuk berzina. Di mana akhlaknya? Di mana adabnya? Sahabat-sahabat marah, tapi justru Nabi tidak. Ya. Malah Nabi mengatakan, mana anak yang bertanya tadi? Yang ngomong tadi siapa? Terus sahabat-sahabat menunjukkan, ini ya Rasul, ditunjukkan. Maka Nabi mengatakan, dekatkan dia kepadaku. Dekatkan dia kepadaku. Setelah itu apa? Coba silakan duduk dulu. Didekatkan kepada Nabi, disuruh duduk oleh Nabi SAW, diajak dialog dengan cara yang baik. Untuk apa ini? Ini perlu tarbiyah. Inilah peran seorang da'i, untuk memasukkan sebuah pembinaan sebagai tahap-tahap di dalam orang yang di sini sudah dipenuhi syahwat, orang yang sudah dikuasai oleh keinginan begitu kuat. Apa kata Nabi mengatakan, apa benar kamu ingin berzina? Pemuda ini memperkuat, benar ya Rasul, saya sudah sangat ingin berzina. Coba kalau ada orang tanya cerita ke antum, menceritakan malam apa ini yang kemarin rame-ramenya acara itu, saya tadi malam di pos saya rewami, saya ikut jadi pengurusnya, saya jadi ikut panitianya lomba karaoke satu misal, apa komentar kita? Coba apa sikap kita, gimana kira-kira? Sikap kita itu ilmu, Pak. Paham ya? Paham. Sikap kita itu adalah disitulah makom ilmu kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi ketika ada seorang pemuda minta izin zina? Apa Nabi mengatakan? Wah itu haram, tidak boleh. Coba bacanya surat ini, ayat ini. Betul enggak, Pak? Seandainya kita yang diposisikan sebagai orang yang ditanya, apa jawaban kita? Hukum totalnya yang kita kasihkan, betul enggak? Enggak boleh, itu haram. Terselesai. Kalau pemuda ini mengatakan begitu, enggak boleh, seperti orang pacaran. Mas, aku ini kenalan ambil arek, tapi enggak mau nikah dulu. Saya kepin pacaran dulu. Enggak boleh, itu haram itulah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa benar kamu ingin berzina? Benar ya Rasul. Baik. Sekarang saya ingin nanya kepada kamu.
bagaimana menurut kamu kalau ibumu berzina, itu dizinai laki-laki lain. Apa kata pemuda ini? Demi Allah saya tidak akan ridho ya Rasul. Bagus. Selesai itu Nabi bertanya lagi, gimana pendapatmu kalau kakak perempuanmu dizinai? Apa kata pemuda ini? Demi Allah saya tidak akan ridho ya Rasul. Bagus. Gimana pendapatmu kalau kamu punya adik perempuan dizinai orang lain? Demi Allah aku gak ridho. Bagus. Bagaimana kalau punya istri pamanmu dizinai orang lain? Apa kata Nabi? Aku tidak ridho. Bagus. Wahai pemuda, ketahuilah wanita yang akan kamu zinai itu keluarganya seperti kamu gak ridho. Seperti kamu tidak ridho ketika kakak perempuanmu kamu gak ridho, ketika adik perempuanmu kamu gak ridho, kalau ibumu di sini, maka keluarga wanita yang akan kamu zina itu juga seperti kamu. Gimana sekarang? Apa kata laki? Demi Allah saya tidak akan berzina selama-lamanya. Ini tarbiyah. Ini tarbiyah. Jadi kita ini lebih suka jadi jagal, Pak. Apa jagal ini, Pak? Jadi kalau ada orang salah langsung. Sekarang pertanyaannya, apa kesulitan Nabi untuk mengatakan haram? Ada suratnya, ada ayatnya. Apa namanya? Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Apa sulitnya Allah Nabi membacakan ayat itu? Tapi tidak dilakukan oleh Nabi untuk melakukan itu. Menjawab pertanyaan pemuda ini. Ini metodologi. Ini metodologi. Dan ini bentuk daripada kedalaman ilmu. Satu misal, bapak-bapak punya ponakan masih awam, setelah menikah hamil, nanya ke jenengan, Pak D, Mas, saya ini hamil, mertua saya menyarankan saya ini nanti usia 4 bulan ini diadakan apa? Selamatan. Ini surat apa Mas kira-kira untuk dibaca khusus ketika hamil usia? Kalau di tempat saya itu surat Yusuf Mas. Itu kalau saya bacakan surat Yusuf itu gimana? Jawab Anda apa coba? Gak ada itu tuntunannya. Bid'ah. Betul. Kalau itu membekas ke hati, ada gak cara yang lain? Sebagaimana tidak mengatakan, tidak mengatakan. Bukan dilarang mengatakan demikian. Bukan dilarang. Tetapi Anda melihat mad'u. Apa mad'u? Orang yang Anda sampaikan ini pola pikirnya kayak apa? Kalau memang lo pola pikirnya orang itu terbuka, welcome dengan ketentuan, yes, ini gak boleh Mas, aku kepingin sing ceto, ini gak oleh, gak apa-apa, saya lebih suka begitu, sampaikan. Tapi kalau orang ini pola pemahamannya ini tidak pas, ya, dia harus dituntun untuk memahami seperti seorang pemuda tersebut, maka kita membutuhkan ilmu untuk itu. Makanya para ulama mengatakan untuk menyampaikan ilmu itu butuh ilmu. Paham ini ya? Makanya Syekh Utsaimin mengatakan di dalam kitab Zadud Da'i Ilallah, apa kata beliau? Salah satu modal utama daripada da'i
itu ada tiga. Ya, ada tiga. Modal utama seorang da'i tiga. Yang pertama adalah ilmu. Harus membekali tiga hal ini. Ilmu. Yang kedua apa? Ma'rifatul mad'u. Wajib bagi seorang da'i itu mengetahui mad'u. Ini siapa yang saya dakwai ini? Jadi dakwah itu bukan sibuk menyampaikan dalil, tidak. Tapi siapa yang sedang Anda hadapi ini? Paham ini Pak? Sehingga materi yang kita sampaikan nanti dengan alur bahasa, tingkatan bahasa, retorika bahasa tepat. Ini yang kedua, ma'rifatul mad'u. Kemudian yang ketiga, apa kata beliau? Bekal utama seorang dai adalah kaifiyatud dakwah. Harus memiliki metode yang tepat. Jadi dakwah itu bukan sekedar berani menyampaikan dalil. Saya tidak takut menyampaikan. Masalahnya bukan ini, bukan unjuk gigi keberanian ini. Syekh Salim Id al-Hilal di dalam kitab Bahjatun Nadhirin menyebutkan ad-da'i kat-tabib. Seorang da'i itu seperti seorang dokter menangani pasien. Anda lihat seorang dokter kepada pasien, bagaimana sikapnya? Hah? Bagaimana sikapnya? Dan apa yang diinginkan oleh sang dokter kepada pasien? Kesembuhan dan kerjasama yang baik. Itu. Sehingga yang disampaikan ini adalah tarbiyah, motivasi, dorongan, nasihat-nasihat yang bermanfaat. Anda lihat dokter itu bagaimana sikapnya? Sama kayak gini, Pak, mati sama. Ada yang begitu? Hah? Bahasa motivasi, bahasa semangat, bahasa memberikan harapan, bahasa memberikan solusi. Itu bahasa dokter kepada pasien. Nah, jadi sebelum dia mengobati penyakit, sang dokter harus tahu apa karakter penyakit yang disampaikan oleh pasien ini. Bagaimana Anda akan mengobati satu penyakit kalau Anda tidak mengerti jenis penyakitnya? Paham ini? Jadi kadang-kadang kita ini nyampaikan itu wis pokoknya dalil metu. Nah, ini hukumnya. Kalau antum terima antum berarti dapat hidayah, kalau antum enggak terima berarti ini namanya tidak menggunakan kaidah-kaidah. Coba kalau masih ada buku terjemah Ihya'ud Da'wah fil Bait. Bagaimana menghidupkan dakwah di tengah rumah tangga kita. Yang ditulis oleh Muhammad Syekh Muhammad Al-Jifan yang diterjemahkan oleh Ustadz Zainal Abidin. Antum baca itu. Saatnya hidayah menyapa rumahku. Kalau kitab aslinya kan Ihya'ud Da'wah fil Bait. Coba antum baca itu. Menarik sekali. Dan kalau antum bisa ya beli kitab namanya Muqawwimat Ad-Da'iyah An-Najih Ilallah. Itu bagus sekali. Ustaz-ustaz kibar itu banyak merujuk kitab ini. Ya. Yang ditulis oleh Syekh Ali bin Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Itu bagus sekali, Pak. Kalau terjemahannya itu berjudul 9 Pilar Kunci Kesuksesan Dakwah. Sangat bagus sekali kitabnya. Rinci, detail, dan sistematik. Dan kita perlu seperti itu dalam dakwah. Baik,
Jadi itu salah satu target utama di dalam thalabul ilmu, harus menambah khazanah keislaman kita. Makanya para ulama mengatakan orang yang tidak mengetahui khilafnya ulama, orang yang tidak mengetahui khilafnya ulama, maka dia belum mencium bau fikih. Ya. Makanya terjadi kelompok-kelompok yang hulu berlebih-lebihan di dalam memberikan tahkim, itu disebabkan karena kesempitan di dalam memandang fikih. Ya, salah sedikit tahdir, salah sedikit tahdir, salah sedikit hajar. Saya enggak bisa bayangkan kelompok ini dengan istrinya itu bertahan berapa lama gitu. Nah, istrinya itu malaikat apa manusia? Kalau manusia pasti banyak. Hah? Kalau setiap salah itu dihajar, dia mau nikah berapa kali nanti dia? Saya enggak bisa bayangin kelompok ini. Saya beberapa kali ketemu, dan terakhir itu ada yang dari, saya enggak sebutkan namanya lah, enggak enak nanti ya. Sangat ekstrim. Nyebutin Ustaz Aunur Rafiq itu tikus gorong-gorong. Ustaz Aunur Rafiq, tikusku, Masya Allah. Kapan hari datang ke rumah, saya tanya, Ustaz, okelah, saya orangnya enggak suka untuk ayel-ayelan itu, enggak suka. Nah, diskusi, ayo tukar, saya dapat ilmu seperti ini, saya memahami seperti ini, dan antum punya apa, ayo di apa, di cross check kan. Itu yang saya suka. Kalau debat saya paling enggak suka, dan memang tidak dibenarkan perdebatan-perdebatan dalam Islam. Yang dianjurkan itu diskusi. Masya Allah, kalau ngomong tuh banyak, mengerikan sekali saya dengar. Terakhir karena agak panas ini. Lah, Ustaz Firanda itu dijuluki apa ya, Ustaz Firanda? Sama ustaznya dibilang setan kecil kan. Padahal Ustaz Firanda, saya besar gini katanya kecil. Itu dikritik habis-habisan gara-gara beliau kalau ngaji di Masjid Nabawi itu di apa ini rekam, shooting. Wah, itu habis-habisan dikritik. Padahal ulama sudah melarang, ulama dia sendiri enggak, antum kan katanya, wong antum enggak pernah ke Masjid Nabawi. Saya udah beberapa kali di sana. Dan yang disoteng itu bukan Ustadz Firana Syekh, itu juga banyak yang disoteng. Kalau memang antum adil untuk mengkritiki, ana ridho. Tapi antum kritiki dong Syekh Utsaimin, karena beliau juga disoteng. Syekh bin Baz, Syekh Soleh Fauzan, yang sekarang masih hidup Syekh Soleh Fauzan, antum gak kritik kenapa? Diam, gak berkutik sama sekali. Wallah, ini saya katakan. Dan terakhir, karena sudah panas itu, saya kurang suka bertel-tel. Kita gini aja, kalau kami ini salah dalam bidang fikih, ya, dalam bidang fikih kami salah yang seperti antum sampaikan, apakah kesalahan ini menjadikan kami ini keluar dari ahli sunnah? Juga gak bisa jawab. Nah, antum kan sulit jawabnya ya. Sekarang saya tanya ke antum, saya Abdul Qadir Jailani itu ahli sunnah bukan? Tidak bisa jawab juga. Akhirnya dua hari berikutnya datang ahli sunnah. Nah, itu padahal dari penyimpangan-penyimpangan apa ini, ibadahnya udah enggak bisa diragukan lagi. Tapi ulama-ulama sunnah menyatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ulama sunnah. Bahkan Syekh Soleh Fauzan di dalam kitab Firqatun Najiyah, iya, di dalam kitab Firqatun Najiyah itu dinukil kitabnya, diambil fatwanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Fatwanya ketika mengatakan siapa itu ahlus sunnah, siapa itu Firqatun Najiyah, beliau mengatakan hum ashabul hadis. Diambil fatwanya. Loh, kok sekarang baru kesalahan bidang fikih saja sudah di, nah ini kan makanya ini tolong hati-hati, jangan sampai kita ketularan gitu.
Paham ya? Sikap kita dalam mensikapi orang salah itu perlu dengan ilmu, bukan dengan emosional. Ya? Baik. Sekarang kita langsung masuk pembahasan inti tentang madkhalus syaitan fi qulubin nas. Pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Di situ disebutkan pintu masuknya setan di dalam menyesatkan manusia itu ada 10 pintu utama yang ada dalam diri manusia. Masya Allah, ini termasuk apa Pak? Jumlahnya banyak ini Pak. Pintu masuknya, dan 10 ini Pak, 10 ini itu memang titik-titik kelemahan manusia, kelemahan kita. Ya. Ada 10 pintu di sana yang dijadikan pintu masuknya setan di dalam menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari kebenaran, menghancurkan manusia, menyeret manusia ke dalam lubang kerusakan. Apa 10 perkara tersebut? Yang pertama adalah al-ghadab, marah. Saya bacakan global dulu, nanti kemudian kita apa bahas satu persatu ya. Yang pertama apa tadi? Ghadab, marah. Makanya kuncinya nanti kalau antum, kita kalau sudah ngaji begini masih bisa marah enggak, Pak? Dalam? Insya Allah bisa, Pak ya. Siapa yang enggak bisa marah kita ini? Enggak mungkin kita enggak marah. Cuma persoalannya ini, marahnya ini dengan ilmu apa dengan nafsu? Itu nanti, karena ini bahaya besar. Nanti akan kita bahas panjang lebar ini nanti. Itu yang pertama, marah. Yang kedua, pintu yang dijadikan setan untuk masuk ke dalam hati manusia adalah an-nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, pintu yang dijadikan masuknya setan ke dalam hati manusia adalah al-hasad, dengki. Dari pintu-pintu ini banyak kesuksesan yang dilakukan oleh syaitan di dalam menyesatkan manusia. Dari 10 pintu ini banyak suksesnya, jarang gagalnya. Dan kita sering gagalnya daripada berhasilnya. Makanya harus hati-hati kita. Kemudian yang ketiga adalah al-hirs. Al-hirsun itu tamak, serakah, rakus. Kemudian yang kelima, fudulut ta'am, berlebih-lebihan di dalam makan. Fudulut ta'am, berlebih-lebihan dalam makan. Kemudian yang keenam, al-istijal. Apa istijal? Tergesa-gesa dalam segala urusan. Kemudian yang ketujuh, al-bakhl, kebakhilan.
Kemudian yang kedelapan, khasyatul faqr, takut dalam kemiskinan. Yang kedelapan apa? Takut jatuh dalam kemiskinan. Kemudian yang kesembilan, ta'asub ilal madzahib, yaitu fanatik kepada madhab-madhab, fanatik kelompok, fanatik organisasi, fanatik partai. Ini pintu yang paling besar dimasuki oleh syaitan, sebagaimana sekarang di zaman kita sekarang ini. Orang bukan ditanamkan cinta Islam, orang bukan ditanamkan untuk fanatik kepada Al-Quran, tapi diajarkan dan didoktrin untuk mencintai apa? Kelompok. Sehingga umat Islam ini pecah, terancam benturan yang keras, menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi orang gak ngelihat Islamnya lagi sudah, orang gak ngelihat syahadatnya lagi sudah, tapi lihat apa? Kelompoknya. Dan mencintai manusia bukan dilihat dari agamanya lagi sudah, tapi sesuai dengan hawa nafsunya. Pecinta ketaatan dibenci, pecinta sunnah dimusuhi, pecinta Quran difitnah, pecinta maksiat dilindungi. Sekarang zamannya sudah terjadi. Ini bahaya sekali makanya. Kemudian yang ke-10 adalah su'udan. Su'udan. Baik, ini 10 macam pintu yang dijadikan syaitan untuk menyesatkan manusia. Sekarang mari kita bahas satu persatu dari 10 perkara penting ini. Dan 10 perkara ini itu ada semua dalam diri kita ini. Ada yang enggak ada kira-kira? Dalam, Pak. Ada yang enggak ada dalam diri kita tadi? Semua ada. Dan itu bagian dari pribadi kita. Ya, seperti marah. Baik, sekarang mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan al-ghadab? Syekh Salim Id al-Hilal menyebutkan di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, yang dikatakan al-ghadab itu memuncaknya, ya, tekanan darah manusia itu, sehingga penekanan tekanan itu menguasai kepribadiannya. Ini. Sehingga detak jantungnya tidak normal. Aliran darahnya melebihi batas yang semestinya. Itu tanda-tanda marah. Makanya kalau orang marah itu pola pikirnya sempit. Pola pikirnya sempit. Jadi dia enggak bisa menerawang lebih jauh. Enak aja ngomong apa saja itu. Coba ketika tengkar suami istri memuncak, ngomong cerai itu gampang apa sulit? Hah? Ngomong cerai itu loh, gampang apa sulit? Gampang sekali. Minta cerai pun gampang. Jadi gak bisa berpikir lebih jauh lagi, gak bisa berpikir lebih cerah lagi. Kenapa? Karena dikuasai aliran darahnya ini, mendominasi dirinya, gak bisa berpikir jelas. Sehingga marah sebagaimana dijelaskan oleh
Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani itu termasuk dari Rada'ilul Arba, sifat-sifat tercela dari empat sifat yang sangat tidak patut dimiliki seorang muslim. Ada empat sifat yang sangat tidak patut dimiliki seorang muslim. Itu disebut Rada'ilul Arba, empat sifat yang sangat tercela. Apa empat sifat yang sangat tercela itu? Yang pertama adalah Al-Ghadab. Masuk ranking pertama. Yang kedua apa? Al-Istijal. Kemudian yang ketiga adalah Ad-Dayyik, sempitnya hati, sempitnya pikiran. Dan yang keempat adalah Al-Ya'su, putus asa. Itu disebutkan oleh sesaat sebagai Rada'ilul Arba, empat sifat yang sangat tercela, yang para thalabul ilm tidak boleh memiliki sifat ini. Nah, oleh karena itu ada sebuah hadis berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkata kepada Nabi SAW, ausini, ya Rasul, berikan aku nasihat, berikan aku nasihat. Qal, Nabi menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Makna ini bukan marahnya yang dilarang. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam Nawawi, kemudian di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab mengatakan, yang dimaksud la taghdab itu bukan marahnya, tapi jangan kamu ikuti keinginan marahmu. Ya. Jangan kamu turuti keinginan marahmu. Jadi kalau orang dilarang marah, enggak mungkin. Karena marah itu suatu saat kebutuhan, betul enggak, Pak? Dalam marah itu suatu saat kebutuhan bagi kita. Tetapi jangan kamu turuti keinginan marahmu. Ini pengertiannya. Jadi bukan enggak boleh marah. Siapa yang gak bisa marah sekarang? Coba ini dipraktekkan, bisa jalani gak? Bisa jalani? Seperti jangan punya anak, subuh gak bangun-bangun, dibangunkan 3 kali gak mau bangun, marah apa enggak? Kena hadis ini jenengan. Ya, nanti anaknya kalau menghafal hadis ini repot nih. Ayah, la taghdab. Jadi pengertiannya bukan dilarang marah, tapi dilarang mengikuti keinginan marah. Karena marah itu nanti menyuruh perkara-perkara yang tidak baik. Di dalam kemarahan itu banyak sekali persoalan-persoalan buruk terjadi. Makanya Nabi melarang. Bukan marahnya, tapi mengikuti keinginan marah. Kemudian saya nukilkan perkataan para ulama mengomentari hadis ini. Yang pertama, qala Ja'far bin Muhammad, berkata Imam Ja'far ibnu Muhammad, apa kata beliau? Al-ghadab yajma'u syarra kullah, kemarahan itu menghimpun seluruh keburukan. Masya Allah, marah itu menghimpun seluruh keburukan.
seperti tornado itu, Pak. Jadi kalau marah itu sudah dituruti, itu seperti tornado ini, ngerusak segala sesuatu. Agamanya rusak, ibadahnya rusak. Ya. Ini kata beliau, yajma'u syarrukullah. Yashadu lima dhakarnahu annal ghadaba jama'u syarrikulli. Dan sudah disaksikan betul sebagaimana yang telah disebutkan kepada kami, telah disampaikan kepada kami, annal ghadab, bahwasanya marah, jama'u syarrukullah, itu mengumpulkan seluruh bentuk keburukan ada di dalamnya. Sombong bisa terjadi di dalam kemarahan? Hah? Meremehkan orang? Ungkit-ungkit? Hah? Nyebut-nyebut kebaikan? Bongkar aib orang? Semua larangan kita lakukan di situ. Itu, ini perkara-perkara berat semua ini. Nanti kena dalam surat Hujurat semua itu. Masyaallah. Itu yang pertama kata imam, siapa tadi? Kemudian yang kedua, waqila li ibni al-mubarak, dikatakan kepada imam Ibnul Mubarak. Ajma'a lana husnal khalqi fi kalimatin. Kumpulkan kepada kami tentang akhlak-akhlak yang baik dalam satu kalimat. Coba sebutkan kepadaku, kata Imam Ibn Barak, sebutkan kepadaku semua akhlak-akhlak yang baik dalam satu kalimat. Qal, maka dikatakan, tarkul ghadab, tinggalkan ghadab, meninggalkan marah. Mengendalikan, dimaksud meninggalkan maksudnya apa? Mengendalikan marah. Maka orang yang mampu mengendalikan marah akan berkumpul seluruh akhlak utama dalam dirinya. Oleh karena itu Imam Ja'far pun mengatakan, kembali lagi beliau mengatakan, al-ghadab miftah kulla syar. Imam Ja'far mengatakan marah itu merupakan kunci segala kesalahan. Ya Allah, kunci segala itu ada di dalam marah. Kemudian jadi hadis ini tadi, Pak, saya belum lanjutkan ya. Jadi Nabi ketika diminta nasihat, Nabi mengatakan jangan marah. Kemudian Nabi mengulang-ulang kalimat ini, faraddata mirar, diulang berkali-kali Nabi, la taghdab, la taghdab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian di sini saya perlu sampaikan beberapa nasihat penting ya bagi kita semua. Ya, di antara perkara-perkara yang besar yang perlu kita camkan tentang bahaya daripada marah ini, disebutkan oleh Imam, oleh Umar bin Abdul Aziz, oleh Khalifah
Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata, "Qad aflah man usima anil hawa wal ghadabi wat tama." Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sungguh beruntunglah. Ya, sungguh beruntunglah orang yang dilindungi dari tiga perkara. Ya, sungguh beruntunglah orang yang dilindungi dari tiga perkara. Apa itu? Satu, anil hawa. Beruntung orang yang dilindungi oleh Allah dari hawa nafsunya. Yang kedua, wal ghadab, beruntung orang yang dilindungi oleh Allah dari kemarahan. Yang ketiga, beruntung orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari sifat tamak. Beruntung, kata beliau. Kemudian berkata Imam Al-Hasan. Imam Al-Hasan berkata, arbaun, ada empat sifat, ada empat perkara. Man kunna fihi asamahu lahu minasyaitan wa harramahu alannar. Ya. Ada empat sifat, barang siapa yang memiliki empat sifat ini, asamahullahu minasyaitan, maka akan dilindungi oleh Allah dari syaitan. Dan waharramahu alannar, Allah haramkan baginya dari neraka. Masya Allah. Ada empat hal, barang siapa yang mampu memilikinya, Allah akan lindungi dia dari syaitan dan Allah haramkan dia dari neraka. Apa empat hal itu? Yang pertama, man malaka nafsahu indar rohbah, yaitu seseorang yang mampu mengendalikan dirinya ketika punya keinginan. Ini yang paling-paling banyak nyeret manusia, ketika orang nuruti keinginannya. Makanya satu yang akan dijaga oleh Allah dari syaitan, Allah haramkan dan neraka, orang yang mampu mengendalikan apa? Keinginannya. Mengendalikan nafsunya dari keinginan nafsunya. Yang kedua, warrahbah, orang yang mampu mengendalikan rasa takutnya. Sebab rasa takut seseorang itu bisa menyeret, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam segala dosa. Takut miskin, takut mati, takut sengsara. Kira-kira apa yang dilakukan orang seperti ini? Orang sakit karena takut mati, gak siap dengan kematian, syirik bisa dilakukan. Betul gak, Pak? Betul gak? Bisa terjadi. Takut miskin, apa yang dilakukan? Hah? Semua bisa dilakukan. Syirik bisa dilakukan. Mencuri bisa dilakukan. Insya Allah, seorang dai takut gak dapat undangan, apa yang dilakukan? Menjual ayat-ayat Allah. Masya Allah. Hati-hati. Yang kedua, orang yang mampu mengendalikan apa? Rasa takut. Yang ketiga, orang yang mampu mengendalikan syahwatnya, kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dorongan-dorongan melakukan perkara-perkara yang keji. Dan yang keempat, yaitu orang yang mampu mengendalikan
marahnya. Kemudian apa dampak buruk dari sifat marah ini? Dampak buruk dari sikap marah. Ketika marah itu sudah tidak terkendali lagi. Dampak buruk dari marah, yang pertama hilangnya akal sehat. Akal sehatnya hilang, Mbak. Makanya kalau orang marah dan dikuasai dengan kemarahannya, dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, apa kata beliau? Wayansa'u min dhalika kathiru minal af'alil muharramah. Ya, orang-orang yang sudah dikuasai oleh marahnya, maka itu bisa menimbulkan banyak perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang yang dikuasai marahnya, yang tidak bisa mengendalikan marahnya, apa? Dia akan terjatuh melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Contoh, apa saja yang dilakukan ini? Abdur mukul. Kenapa kok mukul? Hah? Marah. Suami mukul istri. Itu waktu mencintai atau waktu marah? Insya Allah. Atau sebaliknya, istri mukul suami. Jangan dikira suami tok yang mukul istri. Ada pertanyaan ibu-ibu masuk ke HP, Ustaz, apa yang dilakukan oleh seorang istri kalau punya suami suka mukul? Pokoknya marah itu mesti mukul kepala, itu sudah mesti. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Saya jawab, kalau ibu paham betul karakter suami yang suka marah, maka kalau suami tanda-tanda marah, ibu pakai helm. Nanti suami kan nanya, mau kemana kamu? Siap-siap. Makanya ini tolong, kalau istri-istri tahu suaminya itu suka marah, ya jangan, kalau ada suami marah jangan ngomong terus. Itu yang kadang-kadang membakar kemarahan. Ya. Tuan. Jadi contoh adar mukul, bisa mukul orangnya, bisa mukul lemarinya, bisa mukul apa saja, bisa banting, bisa. Ya. Kemudian wa anwa'ud dzalim, berbagai macam kedzaliman dilakukan di situ. Almari pecah kacanya. Piring diinjek, nasi ditumpuk. Bisa benda ini? Hah? Bisa. Kalau dia pas gonceng sama istri ngebut, enggak ngerti arah sudah. Makanya kalau gonceng suami, kalau pas goncengan suami marah, wis ya gak sido lungo ya, wis engko ae sampe sudah reda gitu. Kalau enggak bahaya ini. Ada polisi tidur biasanya pelan ditril nosisan, Pak. Orang marah itu enggak bisa berpikir sehat, Pak. Coba kalau bapak-bapak ingat ketika marah yang saya omongkan ini, apa yang Anda perbuat ketika marah? Merusak HP, dibanting, hilang akal sehatnya, kucing ditendang, nggak ikut-ikut itu. Bisa terjadi nggak, Pak? Ini kucing ngeong-ngeong, bisa begini. Astagfirullahaladzim, bisa terjadi. Makanya hilang akalnya.
Itu sampai saya, istri marah dengan suami, gak bisa bales. Anaknya ngeringi, awas alamat ini sudah. Jadi korban ini. Kamu juga begitu kayak bapakmu aja gitu. Kena sasaran. Makanya orang marah itu hilang akal sehatnya. Masak nasi ditumplek, es dicampur nasi. Iya kalau tape enak. Nah, itu bisa terjadi, jangan dikira gak terjadi. Ya, makanya tolong teman-teman yang sudah ngaji, ini target antum ngaji selama ini apa? Kalau saya pernah menemukan ada ibu-ibu itu sampai babak belur, Pak. Biru-biru habis apa? Ikut SIGIM sama suaminya. Astagfirullah. Lah sampai diapakan kok sampai babak belur? Dipukuli, Ustaz. Tapi kan tetap kita harus tabayun, kenapa kok dipukuli gitu kan? Sebab kadang-kadang ada ibu itu yang cerewet banget. Kata suami, kalau tak pukul, pukulan loh gitu memang. Akhirnya suami ini untuk supaya jujur, pukul bener gitu kan. Jangan, ada mekanismenya. Ya, maka tolong dibedakan akhlak setelah ngaji dengan sebelum ngaji, bedakan. Ya, bedakan. Jadi berbagai macam kedzaliman bisa terjadi. Wal udwan, permusuhan, kebencian terjadi di situ. Terjadi, ikhwah. Lihat kalau orang udah marah itu, Masya Allah. Bukan cuma kelompoknya, Islamnya pun dicela itu kan. Ada kasus-kasus beberapa akhir-akhir ini. Islamnya yang kena akhirnya. Marah gak bisa terkendali, segini jadinya setan yang jadi temannya. Masya Allah, hati-hati Pak, hati-hati. Hati-hati. Jadi, kemudian nanti puncaknya, apa itu? Al-Qatl, membunuh. Membunuh, itu puncaknya. Maka di mana orang-orang membunuh berakal sehat, hilang akal sehatnya. Saya dulu kerja di perusahaan, punya teman karyawan di situ. Nah, teman saya ini di desanya itu ternyata jadi bunga desa, Pak. Memang bagus wajahnya. Dengar terakhir dibakar suaminya. Dibakar hidup-hidup istrinya. Karena suaminya ini penjudi, pemabuk, adu ayam. Nah, karena beberapa hari sudah enggak pulang, enggak ada belanja, dimintai belanja enggak ada, enggak pulang-pulang. Pagi dicari, ketemu di tempat perjudian. Dicelatu habis-habisan sama istrinya. Siang istrinya sedang tidur, dikasih minyak gas, seluruh kujurnya dibakar hidup-hidup. Ini puncaknya. Beberapa tahun yang lalu, kita 4 tahun yang lalu di Surabaya, ditemukan seorang suami habis membunuh istrinya, dimasukkan ke dalam drum, setelah itu dilas drumnya. 3 tahun yang lalu. Apa itu terjadi? Karena kemarahan yang memuncak, permusuhan yang memuncak. Makanya hari-hari ini, akhir-akhir ini, manusia dikuasai oleh emosional. Berita-berita semakin membawa panasnya pikiran. Makanya antum supaya gak kejebak mangkel panas, antum kurangi baca informasi-informasi di medsos itu. Kadang-kadang kita ini mencuri-curi informasi. Waktu ngaji, kita gak usah mas politik. Waktu sendirian, sibuk mencari informasi tentang politik. Bagaimana persiapan pemilihan presiden. Antum sibuk, panas ini telinga. Betul gak? Nah kan?
akhirnya waktu itu terserap untuk itu. Manslahatnya enggak ada. Panas iya. Ya. Makanya tolong di Ustaz Zainal Abidin itu pernah ditanya. Saya sampai ketawa, masih ingat itu saya ketawa. Ditanya orang, Ustaz, gimana hukumnya mancing katanya. Nanya tentang hukumnya mancing. Ustaz Zainal Abidin jawabnya tuh nyeleot, Pak. Antum sudah hafal juz amma belum katanya. Loh, Ustaz, saya nanya mancing. Iya, saya juga nanya tentang juz amma. Lo apa hubungannya Ustaz hukum mancing dengan juz amma? Lah kalau antum juz amma belum apal, enggak sempat ngapalin, kenapa kok sempat mancing gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ini menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka tolong jadi supaya kita hati enggak ikut terbakar ya, emosional. Masya Allah, menyimpulkan hal-hal yang enggak jelas. Medsos itu kan subhat semua itu. Antum kalau turuti sebulan, Mbak, stres antum. Berita dari ini, berita dari ini, berita dari lawan, goncang pikiran antum. Ya. Ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa katsirun minal aqwali al muharramah. Ya. Dan marah itu juga bisa menjatuhkan seseorang melakukan banyak ucapan-ucapan yang diharamkan. Ketika marah, orang bisa terjatuh di dalam perkataan-perkataan yang diharamkan. Sementara Nabi SAW mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khair aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau enggak bisa baik, diam. Awas, ini jangan cuma dijadikan metode saja. Mangkel dengan istri, istri mangkel dengan suami, sikap kita bagaimana? Ilmu beri petunjuk gimana? Walaupun sudah ngaji, peristiwa ini bisa terjadi, Pak, di rumah kita. Betul, Pak? Istri berbuat sesuatu yang jengkelkan hati. Bisa enggak? Istri udah ngaji, suami pun juga demikian. Oh, kita ini manusia, Pak, dan kita banyak kelemahan. Sehingga pada saat seperti itu jengkelnya ini keluar kata-kata, lepas kontrol. Nah kalau udah lepas kontrol begitu, itu dalil itu gak laku sudah. Ya ini ngomong sing hati-hati, sopo hadis aku. Gak usah ngomong hadis, aku ngerti. Kalau udah begini dinasihati dengan apa coba? Kalau udah begini gimana cara menang? Ya. Makanya orang yang sudah terjatuh dalam kemarahan nanti bisa terjerumus di dalam perkataan-perkataan yang diharamkan. Satu di antaranya apa? Kal qadfu, seperti tuduhan, menuduh. Seperti sekarang ini. Kebencian dihembuskan. Racun-racun permusuhan dihembuskan. Kalau sudah permusuhan sudah dihembuskan, muncul kebencian. Kalau sudah tumbuh kebencian, marah itu akan muncul. Karena marah itu berasal dari kebencian, kebencian dari permusuhan. Sekarang sudah terjadi. Benturkan, tak karu-karuan. Masya Allah. Anda lihat kata-katanya, tuduhan. Ini aliran sesat, ini Masya Allah. Kemudian apa lagi? Wasabu, penghinaan. Menghina bisa terjadi kapan? Ketika marah.
ketika marah. Wal faks, perkataan-perkataan yang jorok, mencela, menghujat, memfitnah, menjelek-jelekkan, menghina, meremehkan, membongkar aib. Nah, awas, hati-hati. Terutama nanti kalau ada konflik suami istri, saya anjurkan, kalau nanti diperkirakan ini serem, antum lebih baik diem aja satu hari, enggak masalah. Kok ngomong kotor, nyakitkan, tentu yang diomongi enggak terima, Pak, bales kan? Betul enggak, Pak? Nah, di situ nanti ini yang ditakutkan oleh para ulama. Mari kita lihat satu perkataan dari Imam Atok bin Abi Rabah. Bahaya dari kemarahan yang tidak terkendali. Perhatikan ini. Apa kata Imam Atok? Imam Atok itu salah satu muridnya sahabat Ibnu Abbas. Murid senior sahabat Ibnu Abbas. Dari kalangan para tabi'in. Apa kata Imam Atha', beliau mengatakan, ma abqal ulama bukaan akharul umrihi min ghadabatin yaghdabuhuma yaghdabuha. Tidak ada sesuatu yang paling ditangisi oleh para ulama dengan suatu tangisan, ya. Tidak ada sesuatu yang paling ditangisi oleh para ulama, ya, di akhir kehidupannya, min ghadbatin yaghdabuha, dari suatu kemarahan. Masya Allah. Tidak ada sesuatu yang paling ditangisi oleh para ulama dibandingkan menangisi satu kemarahan yang tidak terkendali. Kenapa? Sebab ketika seseorang ini marah yang tidak bisa terkendali, apa kata beliau? Fayahdamu umra khamsina sanatan au sittina sanatan au sabaina sanatan. Satu kali marah yang dilakukan di akhir umurnya itu bisa menghancurkan ibadah sepanjang umurnya, apakah 50 tahun atau 60 tahun atau 70 tahun ibadahmu hancur satu kali marah. Kok bisa, Pak? Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 264. Coba antum buka surat Al-Baqarah ayat 264. Ada yang memushaf? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Apa kata Allah di situ? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau merusak sedekah-sedekahmu, amal-amalmu dengan cara apa? Bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian,
menyebut-nyebut kebaikan. Wal adha, dan menyakitkan hati si penerima. Sehingga orang yang seperti ini, orang yang berbuat baik pada orang diungkit-ungkit, orang berbuat menolong, memberi, menghadiahi, menginfaki, menyedekahi, diungkit-ungkit. Itu hukumnya kata Allah, kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, seperti ibadahnya orang-orang yang menginfakkan harta dengan sebab riak kepada manusia. Hukumnya seperti itu. Wala yu'minu billah, dan hatinya orang yang riak itu kosong dari iman kepada Allah dan tidak mengharapkan pahala. Orang riak itu tidak mencari pahala. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, apa definisi riak? Talabul manzila fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia. Itu riya. Lah, orang yang infak, orang yang sedekah lalu diungkit-ungkit, itu hukumnya persis dengan orang yang riya. Maka disebutkan oleh Allah Taala, famataluhu kamatali safwanin alaihi turab. Maka status amalnya ini seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun, kemudian ditimpa hujan yang deras. Fatarakahu solda, maka yang tersisa adalah batu yang licin. Debu yang tipis di atas batu tersebut pun lenyap tanpa sisa. La yaqdiru ala la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dia tidak mendapatkan sedikit pun apa yang dia perbuat. Masya Allah. Satu kali marah bisa menghancurkan ibadah selama 50, 60 sampai 70 tahun namanya. Coba sekarang bapak-bapak rumah tangga dengan istri selama 40 tahun. Begitu sampai masuk usia pernikahan 50 tahun, cekcok besar. Berantem. Tengkar hebat. Kalau udah tengkar hebat ini Pak, identik. Identik apa? Ngobrol kebaikan. Betul Pak? Aku jadi suamimu itu enggak kenaan. Selama ini aku udah enggak kurang-kurang memberi sesuatu kepada kamu dan keluargamu. Kena semua toh? Ibumu masuk rumah sakit dari sekian-sekian sampai sekarang. Siapa yang bebaskan? Aku. Nebus obat? Aku. Kontrol? Aku. Kebutuhan ibu setiap hari? Aku. Keluar semua ini Pak. Adikmu hutang tidak pernah tak banyak orang. Hutang semua ini. Hati-hati ini Pak. Maka sih gak sadar itu, pernah tak aku ngomong gitu. Habis ungkit-ungkit sekian-sekian-sekian, terakhir pernahkah aku ngomong gitu. Gak sadar dia. Iya betul Pak. Aku pirang-pirang tahun tak awalnya meneng, tahu tak tak ungkit-ungkit. Baru saja dia ungkit-ungkit, dia gak sadar. Ini marah. Apa gak hancur ini Pak? 40 tahun kita bangun. Makanya ikhlas itu gak gampang. Kata Imam Sufyan, ma allajtu syai'an ashaddu alayya min niyati, tidak ada sesuatu yang lebih serius aku perbaiki dibandingkan memperbaiki urusan niat. Kenapa? Karena fa inna li annaha tataqallabu alayya, karena niat itu bisa berubah-ubah dalam hati. Makanya menjaga niat itu dalam tiga hal.
niat harus dijaga dalam tiga kondisi. Satu, qoblal amal. Niat itu dijaga setelah sebelum amal dijaga betul. Yang kedua, indal amal. Ketika amal. Yang keempat, ba'dal amal. Setelah, kenapa? Awalnya bagus pada saat praktek berubah itu bisa. Contoh, ngaji. Orang kajian itu kan masing-masing punya idola, ustaz. Betul enggak? Kalau ustaz ini enaknya ini. Ustaz ini tuh begitu sudah, mengidolas. Coba kalau pas jadwal ustaz yang diidolakan, ya repot pun ditinggal, betul? Disiapkan materi, catatan, rekaman kalau perlu disiapkan. Berangkat dengan hati yang ikhlas, penuh semangat, penuh motivasi. Pokoknya tak simpen ilmunya, tak catat, tak rekam pokoknya. Kan udah bagus niat ini, karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai blek, ustadz yang ditunggu tidak datang, ganti penggantinya. Berubah apa tetap? Halo? Awalnya mbak bagus, niatnya bagus sudah. Saat pelaksanaan berubah. Iya, saya pernah ngalami mbak sekali. Istri saya tanya, Mi, bapak mertua itu sukanya apa? Kalau bikin kue, martabak. Wah, kita belikan martabak yang istimewa untuk bapak. Seneng kita belikan karena kepingin berbuat baik sama orang tua. Niatnya bagus. Nah, pas praktek sampai di rumah, Pak, ini ada martabak, monggo. Katanya, oh iya nak, kesukaan, alhamdulillah, monggo. Qadarullah, ponaan-ponaan ngelumpuk, Pak. Putu-putu ini ngelumpuk. Lambah iku nek kepethuk putu. Sing didisikna sapa? Putu ini diceluki kabeh. Nak-nak iku nek panganan, wis pangan ngono. Lah kula sing mukokno, nut-nut dasen. Iki bapak iki apa itu kok lu gak tindak gak dipangan malah dikano pak sampean darian terus gak apa-apa cek tindak non itu kecewa hati kan manusiawi begitu pak iya tau kok tak penting-penting lah ini dikaya arak-arak emang tak tukok no sing biasa kan ngono pikiran iya kan karena istimewa untuk jenengan malah tindak ini butuh kecewa deh. Berubah apa enggak niat berubah saat pelaksanaan ini atau nanti berubahnya itu sekian tahun setelah amal itu terjadi bisa Pak. Bikin lembaga pendidikan pada saat bikin gini kan banyak orang nggak peduli Pak, betul, banyak orang nggak ngereken, silakan bangun sengsara cari dana dana terkumpul bangun ngerintis babat alas betul cari murid berjalan berkembang berjalannya waktu berkembang. Nah ini berkembang itu nih Pak, banyak ingin jadi ketua panitia, ingin jadi pengurus, itu biasa terjadi pergeseran pencetusnya ini bisa 10 tahun itu bisa jebol di situ ikhlas itu. Iki sing ngrintis ben aku iki. Sik musime sampean iki durung lahir. Yang cari dana itu kita, nyari donatur kita, yang babat alas kita, cari murid kita. Sekarang sampean seenaknya begini, pas keluar semua. Insyaallah itu marah. Makanya tolong
bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti terjadi percekcokan, ya, tolong diusahakan tengkarnya itu yang islami, yang syar'i gitu. Gimana pertengkaran yang syar'i? Pertama, sama-sama membaca ta'awud. Terus yang kedua, gimana? Masa kita ini mau nikah, kenalannya harus syar'i, nikahnya harus syar'i, walimanya harus syar'i, bangun rumah tangganya harus syar'i. Waktu tengkar, kok hilang syar'inya? Kenapa? Kenapa ini? Coba antum merenungkan, mana enggak yang enggak syar'i? Enggak mau kita, semua harus syar'i. Tapi kenapa ketika tengkar tidak menggunakan syariah? Maka tolong diperhatikan dengan baik. Lebih baik kita diem satu hari, enggak masalah kan? Nah, tapi kalau memang satu hari bisa damai, ya satu hari aja Pak, jangan ditutup-tutup. Sik kurang rong dino ngkas, jangan. Jangan. Kan jatahnya berapa? 3 hari. Jadi kalau memang bisa satu hari clear, ya satu hari lah clear. Jangan sampai di sik kurang rong dino ngkas. Sik masih gitu. Ya jangan. Usahakan kata-kata kotor itu enggak keluar. Saya itu kalau ada masalah dengan istri lebih baik diem satu hari, ya ngomong-ngomong ala kadarnya, mau berangkat pamit assalamualaikum, itu aja. Istri pun jawab salam, ya itu kan. Ya namanya tengkar kan gak enak Pak gitu kan, bermesraan kan gak mau kita kan, iya kan. Pulang juga begitu, waktunya makan, kata istri bilang tuh makan, kata kita kenyang, ya itu. Biasa. Jadi jangan dipaksakan untuk saat itu membicarakan masalahnya, sebab pasti buruk kata-katanya. Kecuali kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa jamin saya akan selamat dari kata-kata yang tidak baik. Kecuali silakan. Tapi kalau enggak jamin, lebih baik diam dulu. Tahan sambil nanti enaknya ngomong apa. Saya mulai dari mana? Ini harus dibicarakan. Maka bicarakan. Tapi yang syar'i gitu. Istrinya dipanggil, wis mulai dingin, sini deh, tafadhol, ijlis. Wah. Ini metode. Jadi saya sendiri alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah punya putra 5. Seingat saya, kita dalam tengkar itu belum sempat beruak, lempar parah. Kok alhamdulillah selama ini dijaga oleh Allah dari kata-kata kotor sampai keluar. Alhamdulillah sampai hari ini. Malam pertama saya dulu ada teman Ustaz, siapa itu, di Kediri sana Pak, teman di yayasan Ustaz Zamzam Al-Kafiri. Ketika saya mau menikah itu dipanggil sama beliau, Ustaz Ta'al, ada apa Ustaz? Ana dengar antum mau nikah. Iya Ustaz, ana mau kasih hadiah sama antum. Tak pikir hadiah apa, sudah seneng. Sip. Ana dapat nasihat dari Ustaz ana dulu katanya, ini bagus. Nah ini anak kepingin antum mendapatkan kalimat ini. Terus dengan senang hati Pak, pengalaman itu disampaikan. Malam pertama itu gunakan untuk diskusi yang enak. Apa? Sampaikan kepada istri antum nanti. Jadi pagi nikah, malam dibicarakan. Alhamdulillah tadi pagi kita sudah menikah. Sejak mulai pagi saya menjadi suami jenengan dan sampai menjadi istri saya. Itu pertama. Dan kita masing-masing punya kewajiban dan hak. Yang perlu saya sampaikan, ini malam pertama. Kedepan
ke depan, lambat atau cepat, suka atau enggak suka, siap atau enggak, kita akan menemukan perbedaan nanti. Pasti. Pasti. Kita akan menemukan perbedaan, permasalahan, perselisihan, itu pasti akan kita alami nanti. Nah, yang saya inginkan pada saat terjadi itu, perbedaan pendapat, percekcokan, atau apa saja itu, tolong satu, jangan sampai keluar dari bahasa kesopanan. Ini janji awal sudah. Jangan sampai keluar dari bahasa kesopanan. Sampai dulu begitu enggak? Enggak. Nah, mungkin perlu nikah lagi. Itu. Yang kedua, masalah jangan sampai tergesa-gesa dibawa kepada keluarga. Usahakan keluarga tidak tahu dengan masalah ini. Usahakan. Nah, ini butuh apa? Butuh kelapangan melihat masalah. Butuh dituntut kecerdasan, kecermatan, kedewasaan melihat masalah. Supaya tidak gampang melibatkan orang lain. Sebab kalau istri pulang, pore bilang sama ibunya, mesti tambah keruh ini nanti. Paham ya? Nah, itu nanti disampaikan. Itu penting ternyata. Baik. Jadi ini bapak-bapak sekalian, dampak-dampak buruk dari kemarahan. Maka yang pertama kali, ya, hilangnya akal sehat. Kemudian yang kedua, ini kalau kita rinci, dampak buruk dari marah adalah munculnya kebencian yang kemudian hilangkan sifat adil. Ya. Munculnya kebencian, hilangnya sifat adil. Ini kemarahan. Yang ketiga, bisa menimbulkan dendam dan tertutupnya pintu maaf. Karena kemarahan bisa menimbulkan dendam dan tertutupnya pintu maaf. Kemudian yang keempat, dampak buruk dari marah adalah menghapus kebaikan. Oleh karena itu, solusi dan obat marah apa? Di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu, itu menyebutkan metode Rasulullah di dalam mengobati marah. Yang pertama, membaca ta'awud. Secukupnya membaca ta'awud, karena kemarahan ini dari syaitan, dan kita harus berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Marah itu was-was dari syaitan, bisikan-bisikan dari syaitan. Maka yang pertama, obat dari kemarahan adalah apa? Ta'awud. Secukupnya. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Secukupnya. Kemudian yang kedua, merubah posisi. Apa? Merubah posisi. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Dia menceritakan apabila Nabi SAW itu marah dalam keadaan berdiri, beliau duduk. Dan apabila dia duduk masih marah, dia menggunakan untuk berbaring. Merubah posisi, intinya merubah posisi. Jangan kebalik. Kalau marah dalam kondisi tidur, pakai duduk, masih kurang puas, nah ini kebalik ini. Kebalik. Jadi kalau marahnya dalam kondisi tidur, tidurkan sekalian, bukan malah bangkit dari alam kubur ini. Itu obatnya, merubah posisi, rubah posisi. Yang ketiga,
hendaknya banyak diam. Hendaknya banyak diam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi menyatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apa kata Nabi? Apabila seseorang di antara kalian marah, maka diamlah. Ya. Kalau kalian marah, diamlah. Kenapa? Sebab kalau kamu paksa ngomong, pasti jelek. Antum lihat, ada enggak orang marah itu sopan gitu. Hah? Kalimatnya tertata rapi, indah, menyejukkan. Gitu, ada enggak? Ketopraan gitu. Enggak ada. Orang marah itu kata-katanya kotor, menyakitkan, kasar gitu. Haruskah itu keluar dari lisan seorang muslim? Itu yang ketiga. Solusi dan obat marah adalah apa? Diam. Yang ketiga adalah berwudu. Yang keempat, berwudu. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka apa? Hendaklah berwudulah. Hadis ini secara matannya dhaif, tetapi pemanfaatannya boleh dilaksanakan. Ya, hadis ini yang mengatakan innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar wa innama tudfi'un nar bil ma. Ya, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya setan itu, sesungguhnya marah itu dari setan. Setan diciptakan dari api, dan sesungguhnya yang bisa memadamkan api itu adalah air gitu. Ini kalau dipotong bahaya ini. Lanjutkan hadisnya. Kalau dipotong bahaya, persalah praktek. Ada suaminya marah, ambilkan air. Oleh karena itu Nabi mengatakan wa idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka fal yatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Kalau masih dipakai wudu itu masih ada gejolak marah, salat dua rakaat pasti akan reda. Makanya nanti kalau mau tengkar suami istri dianjurkan apa? Salat dulu. Untuk supaya ngomongnya tertata, itu meredam ini tadi loh Pak. Meredam. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau seandainya harus terjadi, karena pasti terjadi nanti, jangan-jangan sepulang dari pengajian nanti langsung tengkar bisa jadi. Jadi langsung praktek hadis gitu. Bisa terjadi Pak, karena ujian itu seringkali dekat dengan ilmu yang didapat. Saya hampir setiap ngaji bab sabar, setelah pengajian pulang mesti dapat musibah. Habis khutbah Jumat bahas masalah sabar, pulang sandal hilang. Habis khutbah Jumat sampai nyari muter-muter, tamat takmir, nyari apa Ustaz? Nyari kesabaran saya. Sandal saya hilang. Insyaallah. Jadi tolong Mbak ya, nanti kalau satu misal seandainya harus terjadi pertengkaran antara suami istri atau dengan siapapun, atau dengan siapapun, satu, targetkan kemarahan itu untuk mencari kebaikan. Itu satu. Agendakan ini untuk mencari kebaikan. Kalau dalam percekcokan, pertikaian yang dicari adalah kebaikan, bagaimana masalah itu bisa baik? Pasti tidak sedikit nanti orang mengalah untuk kebaikan itu. Tapi ketika pertekcokan, pertikaian itu yang dicari adalah kemenangan, maka orang tidak lagi melihat kebaikan dan tidak mau kalah. Paham ini Pak? Cuma biasanya kalau orang cekcok suami istri itu kalau ngalah gengsi. Sehingga kita gak mau dikalah-kalahkan. Kalau ngalah itu terhina. Ini keliru. Kalau bapak-bapak punya dua anak sering tengkar, kakak beradik,
terus adiknya itu suka ngalah. Yang Anda puji yang mana? Hah? Diceritani, anak sampean kok rukun-rukun gak tahu tukar. Wah, padha ae. Nek tengkar, tapi alhamdulillah adiknya itu pinter. Adiknya itu ngerti. Kenapa? Dia selalu ngalah. Kok adiknya itu gak ngalahan tuh gak tahu. Tiap hari tengkar, untung adiknya itu ngalah. Jadi yang indah di mata Anda siapa? Yang ngalah atau yang menang sendiri? Yang ngalah. Yang Anda puji yang mana? Yang ngalah. Yang Anda sanjung yang mana? Yang mulia di mata Anda siapa? Kalau pas tengkar kita yang mana? Kalau pas kita tengkar dengan istri kita yang mana? Sudah, kita tutup aja sebelum banyak masalah nanti. Baik, Bapak-bapak, ini persoalan pertama. Jadi banyak sekali mudarat bahaya yang ditimbulkan di kamar, dan makanya setan menjadikan ini pintu pertama untuk merusak manusia. Demikian kajian kita pada malam ini. Insya Allah bulan depan kita masuk pintu yang kedua, yaitu hawa nafsu. Tolong minta tolong diingatkan materinya supaya bisa bersambung. Saya khawatirnya kok kayak tumang tindih gitu loh Pak, ya. Khawatirnya begitu. Baik, kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.